Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, Jumat berkah ya bun. Perhatikan baik-baik, ada yang aneh dengan Arya Saloka. Setelah beberapa hari LDR-an, ternyata inilah yang terjadi. Happy-happy aja ya bun, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo melepas rindu setelah beberapa hari umroh di Tanah Suci. Kini mereka berdua ungkap hal tak terduga mengenai rumah tangga yang telah setahun lamanya berlalu, akhirnya terpublik juga di sosial media. Karena kita semua tahu, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo lah dua jantung sinetron Ikatan Cinta yang tak dapat dipisahkan lagi. Karena berkat sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan juga Amanda Manopo saat ini berhasil menjadi pasangan terfavorit. Karena mereka berdua usai menikah di dunia nyata menjadi atau diidolakan para fansnya di tanah air. Maka dari itu kita semua selalu bersyukur dengan adanya keromantisan-keromantisan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang telah beredar di sosial media saat ini. Lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga tekan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai El dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis cantik dan setampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.